Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kiranya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu, mari kita luangkan waktu ini. Sebelum kita beraktivitas seperti biasa, jangan lupa kita bersaat teduh dengan Tuhan. Kita luangkan waktu 10-25 menit ke depan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu mari kita ikuti dari awal ya sampai akhir tayangan ini ya. Karena saya melihat bahwa setelah khotbah begitu ya, orang langsung pergi ya. Harus ikut doa sampai doa yang terakhir itu, doa Bapa Kami itu juga penting ya. Baik, saya sangat bangga dengan Bapak Ibu yang setia di channel ini, dan tolong kami untuk membesarkan channel ini ya, supaya banyak orang terberkati dengan tayangan ini. Setuju? Baik, mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah mengadakan hari ini untuk kami. Kami ada hari ini bukan karena kekuatan, bukan karena kami baik, kami saleh, tetapi semata-mata adalah anugerah-Mu. Terima kasih Engkau telah pelihara kami di sepanjang malam. Engkau menjaga dengan setia dan Engkau bangunkan kami dengan kekuatan dan semangat yang baru di hari ini. Sebelum kami bekerja, beraktivitas, kami lakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Kami mau baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca di Yohanes pasal 13 pada ayat 31 sampai dengan 35, perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah ku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ayat 35, mari kita baca sekali lagi. "Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Bapak Ibu Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagi orang percaya, kasih bukanlah sekedar suatu ajaran yang harus dipahami dan dimengerti, apalagi dihafal, melainkan lebih daripada itu,
Dengar baik, kasih adalah inti kekristenan yang harus dipraktekkan dan dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kristus memberikan sebuah perintah yang tidak bisa ditawar, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Dalam kasih, Kristus bukan hanya sekedar mengajarkan. Perhatikan, Dia bukan hanya sekedar memberikan pengajaran. Dia bukan hanya sekedar juga memberikan perintah kepada para pengikutnya. Tetapi Ia sendiri telah memberikan teladan hidup sebagaimana seharusnya mengasihi dengan benar. Banyak orang Kristen merasa keberatan bila harus mengasihi orang lain, karena mengasihi itu selalu identik dengan tindakan memberi atau berkorban. Kristus sendiri telah membuktikan betapa Ia mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Karena kita telah mengalami kasih Kristus, maka sudah sepatutnya kita memberikan kasih itu kepada orang lain. Mengasihi yang Kristus ajarkan bukan apa sekedar kasih terhadap orang yang mengasihi kita, tapi juga dengar baik, ya, kasih kepada orang yang membenci kita, kepada musuh sekalipun. Amin. Demikian tercatat di dalam Lukas 6 ayat 32 dan 33 dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jujur kita harus akui bahwa mengasihi musuh adalah hal yang teramat sulit untuk dilakukan. Bila hal itu dilakukan dengan kekuatan sendiri, kita harus ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi, karena kita sudah memiliki benih Bapa. Dikatakan di 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Inilah yang memampukan kita untuk mengasihi. Sedangkan dari pihak kita hanya diperlukan yang namanya kemauan, bukan kemampuan. Sekali lagi, dari pihak kita Tuhan minta kemauan, bukan kemampuan. Kita tidak punya kemampuan untuk mengasihi musuh, iya kan? Tuhan meminta kepada kita adalah kemauan. Roh Tuhan yang ada di dalam kita itulah yang memampukan kita untuk bisa mengasihi, ya kan? Karena itu Tuhan hanya minta apa? Kemauan, bukan kemampuan. Jangan pernah berkata kita mengasihi Tuhan bila terhadap sesama yang terlihat saja secara kasat mata kita tidak mampu menunjukkan kasih itu. Kiranya kebenaran ini kita terima dan menjadi rema dalam hidup kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami saling mengasihi, sebab Tuhan telah memberi teladan kepada kami. Kristus bukan saja mengajarkan kami bagaimana mengasihi, bukan saja memberikan perintah, tetapi Dia telah membuktikannya kepada kami.
Terima kasih, maka kami wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan hal itu. Hari ini kami berkomitmen, kami mau memberi hidup kami. Dan kiranya Roh Kudus yang memperlengkapi kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan kasih secara nyata kepada semua orang, tidak memandang agama, tidak memandang suku, ras, dan status sosial. Tetapi kami lakukan itu karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami, dan sekalipun itu adalah musuh. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja, seluruh aktivitas mereka hari ini. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan melindungi, menyertai mereka semua. Kami doa supaya hari ini damai sejahtera memerintah dalam hidup kami. Ada kekuatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memiliki kemampuan, karena Engkau minta kami untuk ada kemauan, dan Tuhan akan tambah-tambahkan kemampuan melalui kuasa Roh Kudus untuk kami menjalankan kasih di dalam hidup kami setiap hari. Dan berkati setiap sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas mereka. Ada kesuksesan, ada keberuntungan, ada terobosan, ada mujizat yang mereka terima. Maka hari ini aku doa untuk mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus kami terpelihara di hari ini secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan tampil menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada